Dalam video sebelumnya, kita telah membahas radar terbang, yakni pesawat Airborne Early Warning and Control atau AEWNC. Dengan terbang di ketinggian, jangkauan deteksi radar akan semakin jauh. Area cakupan juga semakin luas. Muncul pertanyaan, bagaimana jika radar kita tempatkan lebih tinggi lagi? Bagaimana jika kita memasang radar di luar angkasa, dipasang pada satelit yang mengorbit bumi? Negara-negara maju telah memiliki teknologi satelit. Mereka juga memiliki teknologi radar. Mengapa keduanya tidak digabungkan? Seandainya radar dipasang pada satelit geostasioner, maka mungkin bisa memantau seluruh wilayah negara secara terus-menerus. Jadi, mungkinkah ada radar yang berbasis satelit? Kita akan membahasnya dalam video ini. Meskipun sekilas memungkinkan, namun dalam prakteknya pengaplikasian radar berbasis satelit atau luar angkasa menghadapi banyak sekali kendala. Pertama, mari kita lihat dari jenis orbit yang akan dipilih. Satelit memiliki berbagai jenis orbit yang berbeda-beda ketinggiannya. Dengan ketinggian yang berbeda, periode mengitari bumi juga berbeda. Mari kita lihat dua di antaranya, yakni low earth orbit atau orbit rendah dan orbit geostasioner. Satelit orbit rendah berada di ketinggian antara 100 hingga 2000 km. Karena berada di ketinggian yang relatif rendah, maka satelit ini memiliki periode yang singkat. Periode satelit ini mengelilingi bumi kurang dari 128 menit. Jadi, posisi satelit ini selalu berpindah-pindah dengan cepat. Misal saat ini berada di atas wilayah Indonesia, 4 menit kemudian mungkin sudah berada di atas India. Dengan demikian, orbit rendah ini tidak cocok untuk satelit peringatan dini. Masalah ini mungkin bisa diselesaikan dengan menggunakan konstelasi yang terdiri dari banyak satelit, mirip seperti satelit komunikasi Iridium atau Starlink. Amerika pernah berencana membuat sistem satelit peringatan dini dengan satelit orbit rendah. Program ini diberi nama Discoverer 2 pada tahun 1998. Namun, program ini dibatalkan tahun 2007. Kemudian, orbit geostasioner atau orbit geosinkronus. Orbit ini berada di ketinggian sekitar 36.000 km. Periode orbit ini sama dengan periode rotasi bumi, yakni 24 jam. Karena itu, seolah-olah satelit berada di atas titik yang sama di bumi. Jika berada di atas Indonesia, maka satelit itu akan terus berada di atas wilayah Indonesia. Dengan ditempatkan pada orbit geostasioner, maka bisa memantau wilayah satu negara secara terus-menerus. Yang menjadi masalah adalah jaraknya terlalu jauh, 36.000 km. Gelombang radar, seperti halnya gelombang elektromagnetik lainnya, menyebar ke segala arah. Dengan demikian, semakin jauh jarak objek, maka semakin kecil intensitas gelombang yang diterimanya. Kemudian, pantulan gelombang itu juga menyebar hingga akhirnya sampai kembali ke antena radar. Semakin jauh objek, semakin kecil sinyal yang diterima. Besarnya sinyal pantulan ini juga tergantung ukuran objek yang dideteksi, lebih tepatnya RCS atau Radar Cross Section. Radar memiliki minimal kuat sinyal yang diterima untuk bisa mendeteksi objek. Dengan jarak puluhan ribu kilometer, objek seukuran pesawat terbang tidak akan terdeteksi. Masalah berikutnya adalah suplai tenaga. Radar membutuhkan suplai tenaga listrik yang relatif besar. Sebagai contoh, ini adalah radar AN/TPS-70 dengan jangkauan deteksi sekitar 450 km. Radar ini mengkonsumsi daya rata-rata 6,2 kW atau 6.200 watt. Peak powernya mencapai 3,5 MW. Kebutuhan listrik sebesar ini sulit untuk dipenuhi satelit di luar angkasa. Satelit umumnya menggunakan panel surya sebagai sumber listrik.
Panel surya pada satelit komunikasi berkisar antara 1 hingga 1,5 kW, masih jauh di bawah kebutuhan listrik untuk radar seperti AN/TPS-70. Itu pun hanya memiliki jarak 450 km. Jika untuk jarak 36.000 km, tentunya butuh daya yang jauh lebih besar lagi. Kendala berikutnya adalah jarak maksimum hasil deteksi yang bisa ditampilkan. Ini disebut sebagai instrumented range, yakni jarak maksimum di mana gelombang radar yang dipantulkan kembali bisa ditampilkan di layar display. Dengan jarak yang sedemikian jauh, sinyal hasil pantulan dari pesawat akan berukuran sangat kecil. Jika dikonversi ke ukuran piksel layar display, maka hanya sepersekian piksel, tidak akan bisa ditampilkan karena ukuran terkecil yang bisa ditampilkan adalah 1 piksel. Ibaratnya seperti ini, kita memotret sebuah tembok dari jarak 100 meter. Tentu saja bisa, tapi kamera tersebut tidak akan bisa menampilkan semut yang merayap di tembok tersebut. Meskipun hasil fotonya kita zoom, semut tidak akan kelihatan, karena semut tersebut berukuran jauh lebih kecil dari piksel foto. Kendala berikutnya adalah noise dari background atau latar belakang. Dengan radar di luar angkasa, objek semisal pesawat terbang memiliki latar belakang permukaan bumi. Permukaan bumi ini juga memantulkan gelombang radar. Hasilnya, sinyal pantulan yang kembali ke radar sangat kotor, penuh dengan noise, atau dalam teknologi radar disebut clutter. Clutter yang besar akibat permukaan bumi ini membuat objek seperti pesawat terbang menjadi sulit dideteksi, apalagi dari jarak yang sangat jauh. Ini berbeda jika radar di darat atau di pesawat yang perbedaan ketinggiannya tidak terlalu besar. Background objek yang dideteksi adalah atmosfer yang relatif kosong. Karena kendala-kendala di atas, maka menggunakan satelit sebagai radar peringatan dini menjadi tidak efektif. Namun, bukan berarti radar berbasis satelit atau luar angkasa itu tidak ada. Saat ini, ada beberapa satelit yang dilengkapi dengan radar, disebut sebagai radarsat. Beberapa satelit radar militer, misalnya Lacrosse milik Amerika, Condor dari Rusia, Resat milik India, dan Huanjing dari China. Namun, radar satelit ini bukan untuk mendeteksi pesawat maupun kapal. Ini merupakan radar imaging yang digunakan untuk memotret dan memetakan permukaan bumi dengan menggunakan gelombang radar. Fungsinya seperti satelit mata-mata yang menggunakan kamera. Hanya saja, yang digunakan adalah gelombang radar. Satelit-satelit ini menggunakan teknologi yang disebut SAR atau Synthetic Aperture Radar untuk menghasilkan citra kontur yang detail dari permukaan bumi. Satelit ini cocok untuk memantau objek-objek yang statis seperti gedung dan bangunan fisik lainnya. Namun, tidak bisa untuk mendeteksi objek-objek seperti pesawat atau kendaraan darat, apalagi secara real-time. Untuk mendeteksi pesawat asing dengan cakupan yang lebih luas daripada radar darat, namun tetap dengan akurasi yang tinggi, solusinya tetap pesawat peringatan dini, atau AEWNC alias AWACS. Sampai jumpa.